Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 53 yang artinya, "Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang." Perintah Nabi dalam sebuah hadis, "Berjuanglah untuk melawan hawa nafsumu, sebagaimana kamu berjuang melawan musuh-musuhmu." Meski begitu, Nabi juga mengajarkan sebuah doa untuk melawan dan mengendalikan hawa nafsu ini. Anda bisa membaca doa ini setelah sholat wajib maupun di waktu-waktu mustajab lain untuk berdoa. Bunyi doanya yaitu, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, anugerahilah nafsu dan jiwa kami ketakwaan. Sucikanlah dan bersihkanlah nafsu dan jiwa kami, karena Engkaulah yang terbaik membersihkan dan menyucikan jiwa. Engkau yang menguasai jiwa dan mampu memperbaiki jiwa kami menuju kehadirat-Mu. Semoga kita bisa mengendalikan nafsu yang senantiasa menggiring manusia menuju kejahatan. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.